Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Anto Trek. Kali ini saya mau mengungkit lagi mungkin sebenarnya video ini sudah dipost oleh Mbah Pati, tapi mungkin lebih afdolnya lagi akan saya post lagi waktu saya ziarah ke makam guru besar bersama Mbah Pati. Ternyata Mbah Pati ini baru pertama kali ke Madiun dan baru pertama kali juga ziarah ke makam guru besar. Jadi saya ajak Mbah Pati ke sana untuk ziarah pertama kalinya, dan mungkin menjadi suatu kesan tersendiri ya buat untuk Mbah Pati. Oke, langsung saja kita lihat perjalanan kita ke makan guru besar. Yo. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam jinsu untuk semua dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Nah, sekarang saya berada di Padepokan nih guys, Pikra Sakti Pusat Madiun. Dan ini pintu gerbangnya, saya bersama Mas Anto. Mas Anto. Jadi ya. Mas Anto ini juga ada YouTube ya. Nama YouTube-nya apa, Bang? Anto Trek Wanorosati. Wanorosakti. Anto Trek Wanor, nanti kita taruh link-nya di deskripsi, yes, ya. Oke. Mantap. Jadi sekarang kita mau menuju makamnya guru besar IKSP Kerasakti, Bapak Raden Totong Kim Darto. Jadi tetap pantau di video ini sampai kita sampai di sana dan sampai pulang lagi. Oke? Mantap. Siap. Sekarang kita sudah sampai di makamnya, belum sampai di makamnya, kita masih di pintu gerbang. Jadi sedikit lagi kita akan menuju makamnya Gubes. Ini di mana? Jalan Kutilang. Jalan Kutilang. Kutilang, oh Jalan Kutilang. Jadi untuk teman-teman yang mau datang di Jalan Kutilang, nanti dijelasin deh. Di map adalah. Oke. Okay. Terus ikuti kita.
nanti kita akan masuk ke dalam. Ya. Oke, jadi ini makamnya Gubes, tapi kita cuma dari luar saja ya videonya. Soalnya sudah di dalam itu kesannya tidak sopan. Jadi nanti bisa foto ataupun video, tapi lebih ke ini ya. Enggak tidak ngobrol ya. Iya. Oke, tetap. Kita sudah berkunjung ke makamnya Gubes, dan di sana kita tidak berbicara ya, soalnya kita harus konsen untuk pengunjungan. Jadi di sana kita cuma tadi ambil beberapa foto dan juga video pas berbunganya. Jadi kita diam tok, tidak ada. Jadi kalau ribut nanti kesannya tidak sopan. Ya kan Bang? Ya, sama kan. Juga di sini gitu ya, ya. Kan kita foto tadi nggak diperbolehkan berdiri mungkin. Oh ya, lebih kesannya cukup menghormati ya. Jadi ada beberapa foto yang kita ambil itu harus dalam posisi duduk, tidak boleh berdiri ya. Itu kesan kalau berdiri kesannya tidak sopan ya. Jadi ya lebih baik kita duduk bahwa kita menghormati beliau. Oke, mungkin video kita untuk berkunjung sampai sini. Dan sekarang kita akan balik lagi ke Padepokan. Ya, siap. Kita kayaknya masih singgah ya, di sekretariat tempat, ya. Mungkin. Oke. Siap. Tetap steady. Oke, sekarang kita sudah tiba di sampai kembali di Padepokan, dan sekarang kita ya tutup di sini ya. Iya, istirahat okay. Dulu aja. Ya. Hari ini jadi cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channelnya Mas Anto. Tadi apa namanya? Anto Truk Wanoro Sakti. Anto Truk Wanoro Sakti. Oke, okay. Yeah. Nanti linknya cek di bawah dan siap. Juga saya nanti taruh namanya di sini. Oke. Okay. Ucap salam dulu ya. Siap. Oke, salam Jinsu untuk saudara-saudara semua, dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Oke, telur-telur, itulah like tadi perjalanan saya dengan Mbah Pati. Semoga lain waktu telur-telur semuanya yang lain bisa ziarah ke makam Gubes. Kalau ingin mungkin saya temani, silahkan, saya siap, ready setiap saat untuk dulur-dulur semuanya. Kalau mau main ke pusat, silahkan, nanti saya temani, saya ready di Madiun. Oke, sampai jumpa lagi. Salam Jinso.